Kelas 8 kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 136, yaitu sesi ketiga, yaitu mendengarkan, listening. Bagian A, dengarkan audio 32, Galang, Andre, dan Monita sedang di kantin untuk makan siang. Kemudian Galang membagikan sesuatu yang penting dengan mereka. Apa yang penting itu? Sekarang mari kita dengarkan audionya. Ini dia keterangannya. During lunch, Galang explains to Monita and Andre the way to wash hands correctly. He now knows that the way people wash their hands is still wrong. People need to know the correct way to wash hands because of the pandemic. So, after eating his lunch, Galang shows Monita and Andre how to wash their hands correctly. Galang, first, turn on the faucet and wash our hands with running water. Next, turn off the faucet. Apply the hand soap. After that, rub our hands together, starting from the backs of hands, between the fingers, and under the nails for 20 seconds. Turn on the faucet and wash our hands with clean water. Turn off the faucet. Last, dry our hands with a towel. Monita, let me try now. Andre, let me try, too. Nah, itu dia. Sekarang kita terjemahkan. Ya, selama makan siang, Galang menjelaskan kepada Monita dan Andre cara mencuci tangan dengan benar. Dia sekarang mengetahui bahwa cara orang-orang mencuci tangan mereka masih salah. Orang-orang butuh mengetahui cara yang benar untuk mencuci tangan mereka karena pandemik. Maka setelah bekal makan siangnya, Galang menunjukkan ke Monita dan Andre bagaimana mencuci tangan mereka dengan benar. Nah, ini dia. Yang sini, pertama, hidupkan keran air dan basuh tangan dengan air yang mengalir. Kemudian, next, ya, kemudian matikan keran airnya. Kemudian, apply the hand soap ini. Ambil sabun tangan, ya. Setelah itu, gosokkan tangan kita bersama-sama, mulai dari bagian belakang, di antara jari-jari, dan di bawah kuku selama 20 detik. Hidupkan air dan basuhlah tangan kita dengan air yang bersih. Matikan keran airnya. Terakhir, keringkan tangan kita dengan sebuah handuk. Monita, mari coba saya cobakan sekarang. Saya mau mencoba juga. Nah, itulah dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.